Sobat YouTube, sebuah pernikahan unik beredar di media sosial. Mengapa unik? Karena yang menikah adalah seorang waria cantik dengan seorang wanita tomboy. Jadi si laki-laki memiliki tampilan seperti wanita, sedangkan wanita memiliki tampilan seperti laki-laki. Video tersebut meski hanya beberapa detik mampu menarik perhatian warganet. Dalam foto freewed yang beredar terlihat si pria berdandan dan mengenakan gaun seperti wanita dan si wanita berdandan layaknya seorang pria. Dan menariknya ketika proses ijab kabul mereka kembali ke kodratnya masing-masing. Si waria berdandan layaknya laki-laki dan mengenakan peci. Sementara si wanita yang tomboy mengenakan jilbab layaknya wanita pada umumnya. Disebutkan bahwa pasangan itu bernama Nur dan Riza. Salah seorang warganet menyebutkan bahwa pernikahan itu terjadi di salah satu daerah di Sumatera Selatan. Meskipun sebagian warganet menyebutkan pernikahan itu membawa kebingungan antara peran istri dan suami nantinya, tapi mereka mendoakan agar pernikahan tersebut membawa berkah dan pasangan tersebut bisa kembali ke kodratnya masing-masing.